Ok. That's you. Interpol. Yesus bilang pada murid-murid, selalu saja ada godaan yang bikin orang jadi berdosa, sampai jadi tara percaya lagi. Tapi cilaka sudah orang yang bikin sampai orang lain jadi begitu. Lebih baik ika orang itu peleher, dan gantung batu besar satu padia, kembuang padia di dalam laut. Lebih baik dia mati begitu, daripada dia bikin satu dari orang yang pepercaya bolong kuat, jadi berdosa. Karena itu, ngoni musti hati-hati. Kalau ngoni masing-masing petamang yang sama-sama percaya, bikin salah pangoni, ngoni musti togor padia. Deng kalau dia mengaku salah, ngoni musti kasih maaf padia. Deng biar dia so bikin salah pangoni satu hari 7 kali. Kong tiap kali dia salah, dia bula balik terus minta maaf. Ngoni me, musti kasih maaf padia. Terus, Tuhan Yesus pe murid-murid yang orang sebut rasul itu bilang begini pada Tuhan Yesus. Guru, kasih tambah kuat ka orang pepercaya. Kong Tuhan Yesus bilang pada orang. Kalau ngoni pepercaya itu ada, biar cuma kecil sama deng biji yang paling kecil, ngoni boleh bilang pa pohon ara ini, pindah sudah di laut. Kong ta tanam di situ. Pasti pohon itu ta pindah. Iko ngana pe parenta. Yesus bilang lagi, ambe contoh, kalau ada orang kerja yang bakarja bapacol tanah atau jaga dia petuang pedomba, kong waktu dia pulang di rumah, dia petuang tara mau bilang pa dia, mari sudah, duduk makan deng kita di sini. Tantu tara begitu toh, malah tabale, dia petuang akan bilang pa dia begini, bikin kita pemakanan sudah, habis itu ngana ganti baju. Kau ngana layani pak kita sampai kita habis makan deng minum. Baru ngana boleh makan deng minum. Tuang itu tara perlu mau bilang terima kasih pada dia pe orang kerja itu. Karena itu so dia pe tugas yang mesti dia bikin. Begitu lagi deng ngoni. Kalau ngoni so bikin semua yang Tuhan Allah so kasih tugas pangoni, ngoni mesti bilang begini. Torang ini cuma orang-orang kerja yang tara pantas mau dapat puji. Torang cuma bikin apa yang torang mesti bikin. Waktu Yesus pergi di kota Yerusalem, dia ikut batas tanah daerah Samaria dan daerah Galilea. Kong waktu dia masuk di kampung satu, ada 10 orang yang sakit lepra datang baku dapat dengan dia. Dorang berdiri sedikit jauh dari dia. Kong dorang bataria. Yesus, guru, kasihan kapat orang. Pelia pada orang, Yesus bilang, ngoni pigi pa imam-imam, kasih tunjuk ngoni pediri pada orang. Terus dorang pigi, kong masih di tengah jalan, dorang so jadi baik. Kong yang satu orang dari dorang itu, pas lia dia so baik, dia balik ulang kong puji-puji pa Tuhan Allah dengan suara kuat-kuat. Terus dia berlutut di Yesus pe kaki kong bilang terima kasih pa Yesus. Dia itu orang Samaria. Terus Yesus bilang, ada 10 orang yang kita kasih baik tadi. Kong yang 9 itu di mana? Biki apa kong dorang tara bale puji pa Tuhan Allah? Kong cuma satu orang ini saja yang bale kamari kong puji pa Tuhan Allah. Baru, dia ini mebukang orang agama Yahudi. Terus Yesus bilang pa orang itu, badiri kong pigi sudah. Ngana so sembuh karena ngana percaya pa kita.